Oke, sebab saya dah itu dia ada di proses pengangkatan pohon. Karena di tempat yang kemarin tempatnya sangat lembab, kurang sinar matahari, sehingga pohon ini walaupun di bawah sudah subur, saya sudah kasih pupuk, media sudah bagus, namun terserang penyakit ya, seperti biasa ya. Kalau untuk sancang seringkali dicari oleh sejenis serangga, yaitu dari jenis kupu-kupu putih. Harusnya rajin kita melakukan insek. Ini sudah saya kemarin insek, namun tetap diserang juga karena terlalu lembab ya. Dan kali ini saya pindahkan ke tempat yang lebih lapang agar full mendapatkan sinar matahari, sehingga pertumbuhannya akan membaik kembali. Namun perlu diingat, jika bahan kita atau dari jenis sancang ya, terutama dari sancang, jika sudah tumbuhnya kurang bagus, kurang sehat, mending kita buang semua tunas-tunas yang kecil-kecil, kita pangkas saja. Karena untuk mencari pembesaran pohon yang sudah terlanjur tumbuhnya kurang bagus, itu juga nanti akan lama. Mending kita tumbuhkan tunas baru kalau untuk jenis sancang. Sehingga tadi saya sudah melakukan pemangkasan semua tunas-tunas, semua saya pangkas. Saya ingin menemukan kembali tunas baru kembali yang lebih subur, yang lebih cepat pertumbuhannya nanti. Nah, ini adalah bahan dari wohong gunung yang saya ambil di alam dulu bersama Bang Cadik sekitar 2 tahun yang lalu. Ini adalah bahan dasar dari wohong gunung, kemudian saya mengukulasinya dengan jenis sancang. Dan ini sudah pohon 2 tahun. Nah, teman-teman jadi bisa lihat okulasiannya sebesar ini. Sebesar ini. Ini. Ini bahan yang menarik ya. Ini pohon bergaya tegak, kayak formal. Agak sedikit meliuk, biasa disebut dengan informal, namun memiliki percabangan yang lumayan ke atas. Langsung kita akan mulai ya penanaman, bagaimana saya memperlakukan dari pohon ini. Yang pertama, sebelum pengangkatan saya pruning dulu, saya pangkas dulu tunas-tunasnya, kemudian saya sisakan hanya beberapa tunas saja agar ada tarikan, takutnya nanti kalau tidak ada tunas sama sekali, takutnya nanti akan kering, tidak ada tarikan tunas. Kemudian saya mengganti pot ya. Kalau di atas saya akan menggunakan pot plastik agar lebih simple, lebih ringan, tidak memakan tempat yang banyak dan mudah ya untuk kita mengangkatnya karena pohon ini lumayan berat. Oh, saya jadi pohonnya sudah bisa dilihat akarnya lumayan banyak tumbuh. Namun saya akan melakukan perapian di bagian akar. Ayo kita rapikan dulu. Akar sudah banyak tumbuh, tinggal di pembesaran. Jadi posisi seperti ini tegaknya. Kemudian kita akan membuang beberapa akar yang terlalu tinggi ya, tumbuhnya terlalu tinggi, agar tumbuhnya mau ke bagian bawah. Agar akarnya tumbuhnya sejajar, teman-teman. Tidak ada yang tinggi, tidak ada yang di bawah. Juga kita buang. Kita cari akar yang di bagian bawah saja. Nah, kemudian kita juga merapikan ya dari bekas luka, bekas potongan ini. Kita buat cembung.
sahabat muslim, tadi saya melakukan cara menekuk batang yang besar dengan cara menggergaji bagian setengah sampai seperempat, misalkan sedikit kayu dan kulit, kemudian saya tekuk, baru saya bungkus dengan plastik. Kemudian yang di belakang juga saya akan melakukan seperti itu karena saya ingin agak tepat ya posisi cabang-cabang dari pohon ini. Langsung kita akan mulai. Oke, sahabat Mercy, setelah saya sudah merapikan dari pohon ini, sudah melakukan perapian ya, atau membuatkan alur kembali agar lebih enak dilihat. Nah, kali ini saya akan langsung melakukan penanaman menggunakan pot plastik dulu. Jadi ini yang saya pakai, pot plastik yang berukuran lumayan besar yang saya kemarin beli di pameran ya, nah, di bursa. Ini saya akan pakai dulu. Untuk media saya menggunakan kompos, kemudian saya campur dengan pasir malam. Oke, sahabat bos ya, jadi bisa dilihat pemrosesannya, pemindahannya. Jadi dari di bawah dulu, dari di bawah kurang rawatan, jadi saya pindahkan ke atas biar mendapatkan asupan sinar matahari yang lebih banyak lagi, biar pohon ini lebih subur lagi. Jadi banyak pengulangan konsep pemangkasan. Jadi pengelosan saya sudah kemarin lakukan namun kurang efektif karena pohonnya terkena penyakit. Jadi nanti akan setelah tumbuh, setelah hidup dulu, biarkan dulu. Baru nanti kita akan insek menggunakan kaliandra, kemudian saya kasih atonik, kemudian kita tambahkan pupuk kotoran kambing atau pupuk dekastar. Namun kita biarkan dulu pohonnya, jangan tergesa-gesa. Jadi kita biarkan karena pohon ini baru dipindahkan, mungkin akan stres. Jadi kita teduhkan dulu. Mungkin kalau bisa taruh di tempat yang sedikit terkena sinar matahari. Dan mungkin untuk berbagi kali ini hanya itu saja dari bahan dari wacang ya, wahong sambung sancang yang 2 tahun sudah pohon ini. Ini saya dapat di berburu di alam di kebun warga. Mudah-mudahan nanti pohon ini bisa menjadi pohon yang baik ke depannya dan bisa kita ikutkan ke kontes-kontes bonsai atau pameran bonsai. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman dan tidak intinya saya berbagi pengalaman saya sendiri. Semoga pengalaman saya bermanfaat untuk teman-teman. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Salam bonsai.